Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman, kepada kawan-kawan yang sudah menonton video saya, yang selama ini selalu mensupport saya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, supaya kita bisa menjalankan segala aktivitas kita dengan lancar. Baik kawan-kawan, di video kali ini saya ingin mengecek dan mereview kepada kawan-kawan semua percobaan saya menggabungkan batang dari bahan seribu bintang atau Serisa Putida yang saya gabung kalau tidak salah lebih kurang 3 bulan yang lalu dari hasil stekan pruningan-pruningan yang saya tancapkan saja di tanah, karena saya lihat bahan seribu bintang ini mudah untuk dibudidaya, mudah untuk diperbanyak. Dari stekan-stekannya itu bisa langsung kita tancapkan saja di media tanam dan tidak beberapa lama akan keluar akar dan pasti tumbuh. Jadi ini saya lakukan penggabungan batang karena memang bahan seribu bintang ini untuk pertumbuhannya sangat lambat sekali. Untuk tumbuhnya cepat, tapi perkembangan pembesaran batangnya itu yang lebih lambat. Ini saya gabung sudah 3 bulan yang lalu. Hari ini saya akan coba review, saya cek bagaimana perkembangannya. Ternyata selama 3 bulan belum tergabung dengan baik, baru akan tergabung saya lihat. Tapi tidak apa-apa, karena rencananya saya akan menambah lagi dari bahan-bahan stekan lain untuk lebih memperbesar cabangnya. Dan juga nanti akan saya biarkan lebih lama lagi. Jadi saya ikat dan akan saya biarkan lebih lama lagi jangka waktunya, supaya mungkin bahan ini membutuhkan waktu yang lebih lama untuk penggabungan batangnya.
Jadi pelajaran yang bisa mungkin saya share kepada kawan-kawan semua bahwa penggabungan bahan 1000 bintang itu dalam jangka waktu 3 bulan belum menghasilkan apa-apa. Kita coba tambah lagi durasi waktunya untuk beberapa bulan ke depan. Nanti akan saya review kembali saat saya mengecek perkembangan dari bahan ini. Oke, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyaksikan video ini, yang sudah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih yang banyak. Dan bahan ini nanti akan rencananya akan saya ground supaya lebih memaksimalkan lagi pertumbuhannya. Mungkin bisa juga untuk mempercepat penggabungan batangnya. Oke, mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan juga penjelasan saya yang kurang maksimal, kurang dapat dipahami. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap dukung channel saya supaya semakin semangat lagi saya dalam membuat video-video kedepannya untuk saling bertukar pikiran, bertukar informasi kepada kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.